Di video kali ini saya akan coba belajar bersama membahas tutorial melodi lagu yang cukup lawas banget, lagu yang membantu fenomenal pada masanya, yaitu lagu dari miliknya band Wali yang berjudul Beat. Oke, tutorial ini di request oleh sahabat saya yang bernama Bang Iman Channel. Beliau juga adalah salah satu YouTuber juga, dan kontennya juga sangat bagus juga, sangat bermanfaat buat kita para YouTuber pemula. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasan tutorialnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk tutorial melodi lagu di ini. Oke, di awal lagu ada gerakan melodi atau intro awal untuk notasinya seperti ini. Notasinya kurang lebih seperti itu. Kita coba bahas dengan tempo pelan-pelan saja. Senar 2 dan senar 1 kita gabungkan, dipetik bersamaan, di pad 12 geser, di pad 9 masih sama, senar 2 dan senar 1 digabung, geser lagi di pad 7, kemudian senar 2 di fret 7 dan senar 3 di fret 9 dipetik berbarengan juga. Oke, kemudian senar 4, senar 3, senar 2 digabungkan di fret 9. Kita ulang sekali lagi, kita pelarin lagi temponya untuk intro awal ini. Seperti itu. Sebelum kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, buat para sobat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini karena subscribe itu gratis, dan supaya channel ini bisa semakin berkembang dan bisa tambah semangat lagi untuk update video tutorial melodi gitar terbaru. Dan juga buat para sobat yang pengen request, silahkan jangan sungkan-sungkan, tinggal tulis saja di kolom komentar, terserah apapun itu genre musiknya atau aliran musiknya, tinggal tulis saja. Selagi saya mampu dan bisa, insya Allah akan saya buatkan tutorial yang para sobat request. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bagian melodi tengah atau intronya. Untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, mohon maaf kalau audio atau suara yang dihasilkan dari gitar ini suaranya kurang enak didengar. Harap maklum, saya masih menggunakan senar yang murah atau senar gitar bolong biasa. Harap maklum karena saya masih YouTuber pemula dan masih menggunakan alat seadanya.
Oke, langsung saja kita bahas untuk interlude ini atau melodi tengahnya. Kita dekatkan dulu kameranya supaya para sobat di rumah lebih jelas melihat letak fret dan senarnya. Oke. Dimulai dari senar 5, di fret 9 kita slide ke fret 11. Turun senar 5 dari fret 9 ke fret 11. Kemudian turun senar 3 dari fret 8, 9 ke senar 4 ke 11. Kemudian di slide senar 4 ke fret 11, turun senar 3 di fret 8, 9, balik lagi senar 4 di fret 11. Jadi kalau digabungkan seperti ini. Kemudian di slide lagi senar 4 ke fret 11, turun senar 3 di fret 8, 9. Oke, selanjutnya dipetik berbarengan senar 4 dan senar 3 di fret 12, dipetik seperti ini. Digeser masih dipetik berbarengan senar 4 dan senar 3, berarti digeser di fret 9. Senar 2 nya di fret 8, petik berbarengan. Coba kita ulang. Jadi kalau digabungkan dari melodi bagian awal seperti ini. Bagian selanjutnya kita slide senar 4 ke fret 9, turun ke senar 2 fret 12. Kita kejutkan seperti ini notenya. Kemudian kita hammer on senar 2 dari fret 9 fret 10, balik lagi. Naik senar 3 fret 11, jadi kemudian terakhir dipetik senar 2 di fret 9, dipetik seperti ini. Jadi gerakannya seperti ini. Oke, bagian selanjutnya notasinya seperti ini. Langsung saja kita bahas, dimulai dari senar 2, fret 9, fret 10, fret 12, turun senar 1, fret 9, ke senar 2, fret 10, senar 3 fret 11, kemudian geser fret 9 fret 8, jadi seperti ini. Kemudian naik senar 4 di fret 9, naik senar 5 masuk di fret 9, di slide mundur. Di slide ke fret 7,
berhenti di fret 6. Coba kita ulang. Lanjut bagian selanjutnya. Langsung saja kita bahas. Dimulai dari senar 4, kita slide dari fret 9, 10, baik-baik kita 9. Selanjutnya turun senar 3, fret 8, 11, baik lagi fret 8. Jadi selanjutnya di slide lagi senar 5, di fret 9 turun senar 4 fret 9, jadi seperti ini. Kemudian bagian terakhir, oke, langsung saja kita bahas untuk bagian melodi ini. Dimulai dari senar 2, kita hammer on dari fret 9, 10, 9. Kemudian senar 3 di fret 11 kita pull off, geser ke fret 8. Jadi terakhir di slide senar 4 dari fret 9 ke fret 11, terakhir disusul senar 3 di fret 9. Oke, biar nggak bingung, coba kita gabungkan dari bagian pertama sampai selesai untuk interlude-nya dengan tempo pelan-pelan saja. Oke, mungkin di video ini cukup membahas untuk intro dan melodi tengahnya. Untuk melodi endingnya atau melodi yang menggunakan distorsi, kita bahas di video selanjutnya, silahkan tunggu saja. Mungkin cukup itu saja untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila permainan saya masih kurang rapi, masih banyak salahnya karena saya juga masih dalam tahap belajar. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.